Ya, pemirsa, akibat intensitas hujan yang tinggi dalam sepekan terakhir, puluhan rumah warga di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpai Ulu, Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir akibat meluapnya anak sungai Batanghari di wilayah tersebut. Intensitas hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir ini membuat puluhan rumah di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpai Ulu, Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Akibat meluapnya anak sungai Batanghari di wilayah tersebut, bahkan banjir yang terjadi ini tingginya telah sampai lutut orang dewasa. Tidak hanya itu, akibat tingginya air dan mulai memasuki sebagian rumah warga di wilayah tersebut, warga juga mencemaskan masuknya berbagai hewan buas seperti ular dan lain ke dalam rumah mereka. Kami sangat cemas sekali karena wilayah kami kayak inilah, jadi aktivitas warga yang rumahnya di belakang ini tidak bisa. Jadi ternyata solusinya mereka menur. Ini terancam nih, warga ini terancam. Sementara itu, Abdul Gapur, Kepala Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpai Ulu menyebutkan bahwa rumah warga yang terendam jumlahnya telah mencapai puluhan seiring dengan curah hujan yang masih tinggi di wilayahnya. Tapi potensi hujan yang lebih tinggi memang di 3 hari yang kebelakang ini luar biasa memang. Kalau warga yang terendam, perkiraan satu RT ini mungkin ada 7 atau 8, RT 03 ada 10 rumah, 10 ya. Rumah juga ya, kurang lebih 10 rumah. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.